Ribuan warga Banda Aceh dan sekitarnya memeriahkan Fun Work and Clean yang diselenggarakan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan atau BAPEDAL bekerja sama dengan Serambi Indonesia dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia atau HLS tahun 2016 di Taman Sari Minggu 17 Juli 2016. Kampanye lingkungan ini harus terus kita perkuat dalam keseharian, mengingat betapa pentingnya lingkungan bagi kehidupan kita bersama. Kegiatan ini juga merupakan bentuk kampanye untuk menyadarkan masyarakat agar tidak buang sampah sembarangan. Jika lingkungan kita bersih, sudah pasti kita akan hidup nyaman dan jauh dari gangguan penyakit. Karena itu sangatlah tepat jika BAPEDAL Aceh memeriahkan Hari Lingkungan Hidup ini dengan kegiatan Fun Work and Clean, karena kesehatan dan kebersihan lingkungan merupakan dua hal yang tak terpisahkan. Acara Fun Work and Clean dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2016 resmi dinyatakan dibuka. Jalan santai tersebut dibuka langsung oleh Gubernur Aceh Dr. Haji Zaini Abdullah yang diwakili oleh staf ahli bidang pembangunan dan juga hubungan luar negeri Insinyur Anwar Ishak. Berbagai metode kampanye, kata Zaini, akan terus diperkuat untuk menyadarkan masyarakat soal kepedulian terhadap pelestarian dan juga kebersihan lingkungan. Melalui kegiatan tersebut, Zaini juga berharap dapat memperkuat silaturahmi, membangun kebersamaan, meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan demi kepentingan bersama.